Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Sebelum kita memulakan, jelas ya suara saya, saya guna mic ni. InsyaAllah, okey, kan kita boleh buat tu. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Saya jawab dulu pantun ustaz, tapi dua rangkap je. Makanan kegemaran suami, ikan patin masak tempoyak. Kepada Ustaz Khairul Anwar dan semua, terima kasih banyak-banyak. Auzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Masya Allah. Tengok sebelah sini wajah bercahaya, handsome Melaka. Anak-anak Tafiz kita, semoga bahagia dengan bakal isteri tercinta. Amin. Nak nikah tak anak-anak? Nak nikah tak? Haa, ini dia tak jawab ni, nak nikah tak? Mestilah nak. Subhanallah. Kamu dah kena mula berdoa daripada sekarang supaya Allah kurniakan seorang isteri yang baik, yang solehah, penyejuk hati, penyejuk mata, akan menjadi ibu kepada anak-anak kamu. Bukannya bila dah dewasa ataupun bila dah habis belajar baru berdoa. Ustazah sendiri diminta dan diajar oleh seorang guru masa ustazah sekolah menengah lagi. Ada seorang ustazah tu, dia sebut macam ni pada saya. Dia kata, Asma, kamu dah doa belum nak dapat suami yang soleh? Masa tu lebih kurang saya tingkatan 2 atau tingkatan 3. Dahlah sekolah semua perempuan Melaka. Saya sekolah Mahat Muhammadi Lilbanan, Kota Baru, Kelantan. Duduk asrama, semua perempuan. Jadi tak berkawan dengan lelaki. Sekolah rendah pun sama, perempuan je. Jadi bila ustazah tanya soalan tu, kita pun malu. Tanya, dah doa belum nak dapat suami yang baik? Mestilah kita kata, tak. Nak nikah tak? Tak fikir. Kemudian ustazah tu cakap macam ni, kalau kamu tak berdoa daripada sekarang, Asma, di zaman ustazah sekarang pun susah nak dapat suami yang soleh, suami yang baik. Apatah lagi di zaman kamu? Apatah lagi di zaman kamu 15 tahun lagi? Tak tahu apa ujian dan cabaran yang kamu akan hadapi. Berdoalah daripada sekarang. Dan sejak daripada itulah ustazah pun dah berdoa senyap-senyap dan malu-malu. Malu, baru tingkatan 3, tingkatan 4. Ya Allah, berilah suami yang baik. Malu, malu-malu depan Allah. Akhirnya Allah, alhamdulillah, Allah kabulkan, memberikan seorang suami yang sangat baik. Masya Allah, suami yang sangat penyayang, yang sangat sabar. Bagilah sikit tepukan pada suami. Ha, ni anak-anak jadi kat idola ni. Ha, bukan ustazah ya. Ha, Masya Allah. Tuan-puan, muslimin, muslimat di mata Allah sekalian, terlebih dahulu saya nak ucap terima kasih kepada penganjur, iaitu Baitul Tariq Kelebang Melaka. Baitul Tariq Kelebang Melaka. Kelebang pula ustaz. Baitul Tariq Kelebang Melaka. Sampai tadi, waktu maghrib tadi dah sampai. Sempatlah solat jemaah. Lepas tu diajak masuk ke rumah Datuk Seri dan Tati Seri kan. Kemudian adalah hajat, beberapa orang datang jumpa, tahnik dan sebagainya. Jadi lambatlah keluar. Minta maaf sangat. Sepatutnya jam 8 kan. Jadi kita mula dan isyak ni. Tapi ia tidaklah menjadi makruh bagi kita melewatkan solat isyak kerana majlis ilmu. Bukannya kita melewat dan melalaikan solat isyak dengan sesuatu yang melalaikan, tapi kerana ibadah juga. Lewat kerana ibadah, maka ia bukan satu perkara yang termasuk makruh ataupun perkara yang tidak elok. Jadi tenang-tenang sahaja, walaupun solat isyak kita agak lambat sikit.
Seterusnya nak ucap terima kasih tidak terhingga kepada MC yang telah memenuhi masa daripada tadi. Mungkin dia tertanya bila nak keluar, bila nak keluar. Iaitu Ustaz Khairul Anwar bin Adnan. Dengar Ustaz Khairul Anwar bercakap walaupun bahasa Melayu macam Arab juga. Betul tak? Walaupun cakap bahasa Melayu bunyi macam Arab. Kalau Ustaz cakap Cina pun bunyi Arab juga saya rasa. Nak kata Ustaz ni, wallahu alam, saya lah yang tidak berapa mengenali Ustaz, tapi saya percaya Ustaz orang yang dikenali di sini, terutamanya di Melaka. Dan Ustaz adalah orang yang alim daripada lahjah, dari segi logat, dari segi perkataan susunan bahasa. Maka saya sangat segan dengan Ustaz Khairul Anwar bin Adnan dan Ustaz-Ustaz yang ada di sini, dan juga para alim ulama, para ilmuwan. Dan Ustazah pun segan dengan anak-anak tahfiz dan madrasah. Anak-anak yang mewakafkan diri dan mengorbankan masa, tenaga dan para ustaznya yang hadir sama, kerana kalian adalah insan pilihan Allah. Walaupun mungkin yang memilih kamu, ibu ayah kamu mungkin paksa kamu untuk masuk madrasah dan tahfiz. Boleh jadi kamu masih lagi rasa terpaksa tu. Tapi hakikat sebenarnya Allah yang Qahhar, yang Maha memaksa. Allah yang Jabbar, yang Maha perkasa, yang memaksa dan menguasai diri kamu, memilih nama kamu untuk menjadi pejuang agama Allah, untuk belajar kitabullah, untuk belajar sunnatul Rasulullah, untuk belajar ilmu-ilmu asas, akidah, tasawuf, ilmu syariah, fiqh dan sebagainya. Jadi subhanallah, inilah anak-anak yang kita perlu jaga, pelihara, bagi sokongan dan dorongan. Sebab ujian bagi mereka, anak-anak lain main game, anak-anak lain main itu, anak-anak lain ada kebebasan, mereka kena duduk asrama, mereka kena bangun awal pagi, kena paksa baca Quran pagi sebelum subuh, pagi lepas subuh, kejap ni Al-Quran lagi, lepas tu baca kitab. Ujian besar bagi anak-anak kita hari ini yang mana terdedah kepada media sosial. Nak rasa gembira dan nikmat dan manis dengan Al-Quran dan kitab, itu ada satu perkara yang sangat sukar akhir zaman. Kita sendiri pun ibu-ibu cepat boring. Berapa lama kita boleh baca Quran? Boleh ke setengah jam? Boleh jadi 10 minit dan ngantuk. Zikir belum habis lagi yang 33-33 dah tidur. Kita sendiri tak kuat, walaupun dah 50-60 dah dekat nak mati dah kita ni, pun tak kuat untuk banyakkan ibadah. Jadi bila anak kita yang tenaga masih kuat, cita-cita masih banyak, keinginan begitu banyak, tapi mereka lawan kerana jadual yang ketat, Allah nak desainkan kamu ini menjadi alim ulama, orang yang hebat, lelaki yang mulia, yang akan esok mewarisi perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka subhanallah, Ustazah tabik sangat dengan kamu semua. Subhanallah, boleh ke kita tepuk pada anak-anak kita? Minta maaflah Ustaz ni kalau salah tepuk, sebenarnya boleh je kan. Masya Allah. Takpelah, kita selit pula dengan takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Masya Allah. Dan yang saya hormati dan muliakan, diraihkan semua hadirin hadirat yang hadir pada saat ini, masya Allah. Seterusnya yang dimuliakan, yang dihormati Datuk Seri bersama isteri tercinta Datin Seri Hajah Ros Fauziah bin Haji Saleh, Datuk Hajah Adibah binti Abdul Rahman, Datuk Haji Abdul Latif bin Haji Muhammad, Datuk Haji Syahari bin Haji Tun, barisan Ali Jatuh Kasa Baitul Tariq, muslimin muslimat yang hadir ke Baitul Tariq dan sahabat yang menonton secara live. Subhanallah. Yang dimuliakan, yang dihormati, yang ditaati Encik Suami Tercinta Yang Mulia Tengku Fazi bin Tengku Yahya. Saya minta Encik Suami bersedia. Saya kata bersedialah, lepas ni saya nak jemput dia. Nak dengar tak sikit suara daripada suami saya? Sebab tajuk hari ni anak kan? Ni dah ada peminat. Tajuk kita adalah racun dan penawar dalam rumah tangga. Jadi insya-Allah saya akan beritahu beberapa, berkongsi sikit ilmu. Sebenarnya tak ada ilmu pun, hanya berkongsi saja. Dan nanti Encik Suami tambah juga ya, apakah racun dan penawar dalam rumah tangga. Subhanallah. Encik dah berkahwin kan? Berapa tahun? 19 tahun. Masya Allah. Jadi 19 tahun pengalaman kahwin, tak silap saya,
Ada anak 7 orang. Betul lah? Betul lah. Ini suami saya memang sah lah. Saja gurau ya. Tiba-tiba anak macam pelik Ustazah ni. Masya Allah, sama-sama berkongsi dari sudut pandang lelaki dan dari sudut pandang perempuan. Jadi Masya Allah, tajuk dengan suasana yang sejuk, aman ni, damai ni, hujan renyai-renyai ni, Masya Allah, Subhanallah, mudah-mudahan hujan yang turun adalah hujan yang berkat. Jadi jangan lupa kita baca doa apabila hujan turun, doa yang Nabi SAW ajarkan. Dan doa itu adalah daripada hadis yang sahih. Kita sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca, semua ikut. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sayyiban nafi'an. Allahumma ya Allah sayyiban, limpahkan kepada kami nafi'an, hujan yang memberi manfaat. Ya Allah, limpahkanlah kepada kami rizqimu, kasih sayangmu, pengampunanmu, penjagaanmu, sebagaimana Engkau melimpahkan bumi ini dengan hujanmu. Amin ya Rabbal Alamin. Subhanallah. Tuan-puan muslimin muslimat di mata Allah sekalian, bila sebut racun dan penawar, saya sebut racun dulu. Anak-anak pun memang kena beri perhatian. Apakah racun dalam rumah tangga? Apakah racun dalam rumah tangga? Saya bukan nak kupas tentang sikap. Kalau cerita pasal sikap, tak habis cerita. Sikap suami, sikap isteri, perangai suami, perangai isteri, romantik suami, romantik isteri, romantik tak romantik, perangai. Sebab itulah, sebab manusia itulah diciptakan dengan penuh khuliqal insanu dha'ifan. Manusia itu memang diciptakan dengan dhaif. Manusia itu memang diciptakan dengan lemah. Maka kalau kita nak bercakap tentang kelemahan suami, kelemahan isteri, kekurangan suami, kekurangan isteri, tak habis cerita. Subhanallah. Suami tak istiqamah dengan ibadah, suami malas, suami tak prihatin, suami sekian-sekian. Kita boleh katakan semua akhlak buruk itu adalah racun dalam rumah tangga. Sama juga isteri. Isteri yang kasar, tidak penyayang, isteri yang asyik meminta-minta, menuntut-nuntut, isteri yang suka buat perbandingan, bla bla bla. Isteri ini boleh jadi racun di dalam sebuah rumah tangga. Macam-macam bentuk racun daripada sikap. Tapi yang saya nak sebut ialah, Subhanallah, dia awak kena kesini sikit, jadi menghalang. Okay. Yang saya nak sebut ialah racun yang paling utama. Dan jika kita boleh pelihara rumah tangga kita daripada racun ini, insya-Allah racun yang datang daripada sikap ke, daripada perangai ke, daripada kerenah ke, kita boleh hadapi. Sebab perangai, kerenah, sikap sentiasa berubah. Belum kahwin lain, itu zaman bercinta, memang banyak bahasa cinta. Lepas je kahwin, bahasa cinta pergi kepada bahasa meminta. Awaklah kena macam ni, awak patut macam ni, saya perlukan ni, ini hak saya. Dia dah tukar dah bahasa meminta dipertanggungjawabkan. Lepas tu dah jadi bahasa, lama-lama bahasa memaksa. Bahasa cinta tu sangkut apa saja sebelum kahwin. Lepas kahwin, mula-mula okey lagi, lama-lama meminta itu, meminta ini, lama-lama pergi kepada memaksa dan sebagainya. Subhanallah, sampailah pasangan kadang-kadang tu menggunakan bahasa yang ugut-ugut. Kalau awak tak ni begini, kalau awak ni begini. Subhanallah. Bila dah umur tertentu, perkahwinan dah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, bahasa akan berubah mengikut umur. Bahasa-bahasa cinta dan rumah tangga sudah berubah.
Tapi racun yang saya nak sebutkan adalah racun yang paling utama yang akan merosakkan sebuah rumah tangga Muslim adalah racun terhadap akidah, kepercayaan dan keimanan. Racun yang kedua paling bahaya adalah racun kepada syariat, iaitu terhadap ibadat. Yang pertama akidah, yang kedua adalah terhadap ibadah. Subhanallah, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Saya kerja sebagai perunding cara rumah tangga, kaunselor rumah tangga, lebih kurang 4 tahun. Memang tak lama sangat 4 tahun tu. Tapi kerana kerjanya di pejabat agama, saya pegawai JAKIM dihantar bertugas ke Jawatan Agama Malaysia Negeri 9. Dan saya dah letak jawatan pada tahun 2017, 9 tahun lah saya bertugas. Tapi 4 tahun jadi ketua unit runding cara, penolong pengarah bagi undang-undang keluarga. Subhanallah, satu hari kes kaunseling ataupun kes rumah tangga paling kurang 4 kes, paling banyak 6 kes. Itu dah banyak sangat. Jadi satu bulan kes boleh melebihi kaunselor yang profesional selama 1 tahun dia bertugas. Nak kata jumlah yang begitu banyak, walaupun tempoh 4 tahun, tetapi umpama 10 tahun bertugas sebagai kaunselor ataupun penaja rumah tangga. Antara soalan wajib yang saya akan tanya kepada semua yang mengadu masalah rumah tangga, sama ada masalah orang ketiga ke ataupun masalah berkenaan dengan kewangan ke, masalah berkenaan kesetiaan ke, masalah sihir ke, masalah apa punlah masalah yang datang diadu, tak bertanggungjawab lah, masalah tak romantik lah, masalah itulah, masalah inilah, apapun masalah yang diadu, saya akan tanya satu soalan yang wajib ditanya. Saya akan tanya, bagaimana solat encik? Bagaimana solat puan? Bagaimana solat seluruh ahli keluarga? Itu soalan asas saya akan tanya. Dan ramai juga yang tak nak jawab, dan yang rasa angkuh ego nak jawab, dengan dia tanya balik, kenapa ustazah tanya soalan ni? Apa hak ustazah nak tanya tentang solat saya? Apa kaitan solat dengan masalah yang saya sedang mengadu? Saya mengadu tentang perangai isi saya yang buruk, mulut dia yang maki hamun. Patut ustazah panggil isi saya bagi nasihat pada dia. Saya jawab, encik, masalah tu masalah encik, bukan masalah saya. Isteri encik mempunyai akhlak yang buruk, itu ujian untuk encik, bukan untuk saya. Apabila Allah uji encik dengan isteri yang berakhlak buruk, encik sendiri kena berusaha cari jalan penyelesaian dan cuba perbaiki diri. Boleh jadi ujian itu sebenarnya adalah untuk encik dekat dengan Allah. Dan selagi mana encik tak rasa ujian itu tujuannya untuk mendidik diri encik, encik tak dapat jalan penyelesaian. Saya bagilah tips apa pun, saya bagilah kaedah apa pun, saya panggillah isi nasihat macam mana pun, tetapi kalau Allah tidak mahu ubah isteri encik, tak akan berubah. Saya bacakan firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sadaqallahul azim. Ini adalah teguran Allah kepada nabi kita, kekasih Allah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika nabi kita sangat sedih, sangat pilu, sangat berduka apabila bapa saudaranya Abu Talib tidak mengucapkan syahadah saat akhir kematiannya. Nabi kita memujuk, wahai bapa saudaraku, wahai ayahku, wahai bapaku, ucapkanlah kalimah la ilaha illallah, semoga dengan itu aku dapat berhujah di hadapan Allah kelak. Lalu dalam waktu yang sama, Abu Lahab, Abu Jahal pun menyebut kepada Abu Talib, adakah kamu ingin meninggalkan Tuhan nenek moyang kita? Dan akhirnya Abu Talib tidak mengucapkan kalimah syahadah secara zahir.
tentang perbincangan ulama dari sudut batin dan hakikat dalam hati Abu Talib itu tidaklah mahu saya bicarakan secara di sini, tetapi itu ada pencegahan pendapat. Namun subhanallah, bila Abu Talib bapa saudara Nabi ini merayu kepada apabila Nabi merayu kepada Abu Talib, ucaplah syahadah, Abu Talib tidak mengucapkannya. Lalu Nabi rasa berduka. Lalu Nabi mengatakan bahawasanya Nabi akan berusaha untuk membantu bapa saudaranya itu di akhirat kelak, mudah-mudahan boleh bantu daripada syafaat Nabi. Lalu Allah tegur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman tadi, innaka la tahdi man ahbabta. Kamu wahai Muhammad, kamu tidak boleh memberi hidayah atau petunjuk kepada orang yang kamu cinta. Innallaha yahdi man yasha. Allah lah yang boleh memberi hidayah petunjuk kepada siapa yang dia mahu. Subhanallah. Bila saya jelaskan begitu kepada suami yang datang mengadu tentang buruknya perangai isteri, sebab ini kes yang isteri memang perangai sangat berat, suami bagi saya baca mesej, memang isteri maki hamun teruk-teruk. Semua perkataan yang jijik itu keluar maki hamun, sampai binatang-binatang yang contoh babi, anjing, semua keluar. Dia bukan panggil dengan kasih sayang, bukan panggil dengan babi, bukan anjing, bukan, memang dengan maki hamun. Saya terkejut baca. Dan masa tu saya berhadapan dengan isteri ni, saya tanya dia, puan, kenapa puan panggil suami dengan panggilan macam tu? Lepas tu dia jawab, dia kata, ustazah, saya rasa kalau orang marah semua maki lah kan. Ustazah takkan tak pernah maki lelaki, ustazah. Saya jawab macam tu. Saya kata, saya tak maki. Kalau saya marah macam mana, saya takkan maki sebagaimana puan maki suami macam ni. Lepas tu dia jawab, dah mulut saya mulut neraka, nak macam mana? Ha, saya kan takut juga, takut kena nerakakan dia, dinerakakan oleh dia. Saya pun kata, okey puan, terima kasih. Puan boleh tunggu kat luar, saya pun panggil balik suami dia. Saya tanya suami, encik, dah berapa lama ni? Dah belas-belas tahun dah ustazah hidup kena maki macam ni. Saya tanya, sebelum kahwin dah kena maki belum? Sebelum kahwin kena sikit-sikit. Dah kena dah sebelum kahwin. Tapi sebab cinta, sebab sayang, maka kahwin. Memang isteri lawa, memang cantik sangat rupa paras, lembut, cantik. Tapi bila gaduh, bila marah, keluar semua maki hamun, sumpah sekarang, semua keluar. Saya baca pun saya tak sanggup, lambat sikit. Eh, kau kat mana lah, sial? Ha, minta maaf ya. Saya buat contoh tu ya. Ha, tapi ala-ala tu sebut je lah terus kan. Bila lagi nak maki. Saya baca, saya kata, ya Allah. Kemudian saya tanya suami, encik, encik tahu tak kenapa isteri encik jadi macam ni? Saya tahu ustazah. Mak ayah dia ustazah sampai sekarang maki dia lagi. Dia dibesarkan dengan maki hamun. Dia belajar bila mak marah, ayah marah, maki. Sebab itu tak pelik dia cakap dekat saya, orang marah semua maki. Sebab dia membesar dengan maki hamun orang tuanya. Jadi yang sakit di sini adalah isteri. Sekarang suami pun dah sakit sama. Jadi dua-dua perlu dibantu. Saya kata, hanya Allah yang boleh menyembuhkan sakit tuan dan sakit isteri. Habis tu ustazah, nak sarankan apa? Saya sarankan encik menunaikan solat fardu 5 waktu jaga, dan kedua, solat di masjid. Saya tak pernah pergi masjid, solat pun tak penuh. Ini banyak kes sebab soalan wajib saya buat solat. Saya boleh katakan 98% orang yang menghadapi masalah rumah tangga, banyak sangat racun dalam rumah tangga, banyak sangat sebab akhirnya bercerai ataupun bergaduh tanpa henti, bukan sekadar konflik tapi dah jadi krisis. 98% mereka yang tidak solat penuh 5 waktu. Adalah 2% solat penuh 5 waktu, jaga solat tapi ujian tetap berat. Macam mana saya boleh dapat statistik tu? Sebab semua klien saya tanya soalan yang sama bab solat, dan saya akan buat catatan, solat tak dijaga, solat diabaikan, melalaikan solat, melalaikan solat.
Akhirnya kita tengok pattern tu sama. Lepas tu dia tanya, kenapa kena solat kat masjid? Saya akan cubalah ustazah 2 minggu ni. Saya akan jaga solat 5 waktu. Tapi saya minta encik tambah satu lagi solat mesti di masjid. Saya malulah ustazah nak pergi solat masjid sebab saya tak pernah pergi masjid. Nanti orang beli ke wataman, kalau macam tu pergi solat dekat masjid taman orang. Sebab taman sendiri, masjid dekat, orang kata, eh, buat terbiar ke? Biasa muncul waktu raya je. Ataupun bulan Ramadan. Subhanallah. Lalu dia tanya, kenapa ustazah dekat masjid? Kenapa ustazah tak nasihatkan isi saya? Saya akan nasihatkan isteri tuan. Selepas tuan solat 2 minggu sehingga tarikh temujanji seterusnya. 2 minggu ni tolong solat di masjid. Kalau tak dapat 5 kali sehari, sekurang-kurangnya solat subuh, solat maghrib, solat isyak. Tak dapat solat asar tak apa. Tak dapat juga ambil maghrib dengan isyak. Dia kata saya cubalah ustazah. Ini banyak kes saya macam ni. Allahu Akbar. Saya nak cerita pun terjadi meremang. Betapa besarnya dan betapa hebatnya Allah tunjukkan kasih sayangnya melalui solat. Lepas tu dia tanya apa kaitan solat di masjid. Saya kata tuan, tuan belum sampai masjid, melangkah saja. Nabi bersabda, setiap langkah kamu menuju ke rumah Allah akan digugurkan dosa, akan diangkat darjat dan akan diberi pahala sedekah. Itu baru encik melangkah. Kita banyak dosa tak? Terima ujian Allah bagi ni, Allah nak bersihkan dosa kita. Allah nak kita dekatkan diri kepada Allah. Encik baru melangkah, belum sampai lagi. Setiap langkah tu dicatat pahala sedekah, diberikan, dinaikkan darjat dan digugurkan dosa. Dan bila encik melangkah saja, pastikan kaki kanan dan masuk masjid, baca doa, Allahummaftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku pintu rahmatmu. Encik tahu tak apa maksud rahmat? Rahmat itu membawa maksud pengampunan Allah, rizki Allah, penjagaan Allah, petunjuk Allah. Segala yang kita mahu, segala yang kita perlu di dunia, di dalam kubur, di mahsyar dan di akhirat kelak, semua terkandung dalam rahmat Allah. Kita semua perlukan rahmat Allah. Lepas tu bila encik duduk, encik tahu tak apa yang berlaku? Nabi bersabda, seseorang yang duduk di masjid, di rumah Allah, sama ada dia menunggu ke, dia duduk-duduk antara pergi insya' ke, dia duduk itikaf di rumah Allah. Lalu malaikat akan mendoakan dengan 3 doa, Nabi kata. Allahumma ufillahu warhamu wa tub alaihi. Ya Allah, ampunilah dia, rahmatilah dia dan terimalah taubatnya. Tuan tahu tak, tuan duduk, malaikat doakan untuk tu. Saya nak cerita apa lagi? Subhanallah. Saya cerita-cerita kelebihan solat fardu berbanding solat bersendirian, solat sekian-sekian. Dia kata, okey ustazah, saya cuba. Tapi saya tak tahu bagaimana Allah akan membantu encik. Tapi saya sangat yakin apabila encik mendekatkan diri kepada Allah, Allah akan dekat dengan encik dan Allah akan selesaikan masalah encik. Tuan-puan yang mati Allah sekalian, anak-anak sekalian, ingat apa yang ustazah pesan. Kamu akan hadapi ujian yang sangat banyak dalam hidup kamu. Bila kamu meningkat remaja, meningkat dewasa, nanti kamu kerja, kamu kahwin, kamu ada isteri, kamu ada anak, kamu ada masalah dengan majikan, kamu ada masalah dengan rakan-rakan, kamu ada masalah dengan siapa-siapa, siapapun kita, muslimin, muslimat. Bila ada ujian, tempat yang paling utama kita tuju adalah ke rumah Allah. Melangkahlah ke rumah Allah. Tak kira lah, paling utama lelaki, tak kira lah walaupun perempuan. Saya dah jumpa banyak kisah wanita dalam keadaan buntu, dia keluar daripada rumah, dia nak tinggal rumah, dia nak lari daripada rumah. Tapi dia ingat pesan, kalau nak lari pun, rasa tak tahan dia duduk kat rumah tu, pergi masjid. Ambil wuduk. Solatlah 2 rakaat, minta petunjuk, minta kekuatan daripada Allah. Allah akan beri petunjuk immediately. Segera, sebab kita datang jumpa Allah di rumah Allah, menyerah diri kepada Allah. Dan alhamdulillah, banyak kes-kes telefon balik saya, tak sempat jumpa 2 minggu.
Kadang seminggu, kadang 10 hari. Suami telefon balik, "Assalamualaikum, ni Ustazah Azmah ke?" "Ya, saya." Sebab nombor kita begitu, nombor direct ke bilik pejabat kita lah. "Saya sekian-sekian, kenapa Encik, ada apa?" "Temu janji kita 2 hari lagi." "Ya, betul." "Ustazah, kita tutup file lah. Kes selesai, kes close." Ha, macam tu. Saya kata, "Kenapa Encik? Tak jadi ni, nak panggil isteri ni, nak sambung kaunseling ni." "Tak apalah Ustazah, isi saya nampak dah berubah." Saya tanya balik, "Isteri yang berubah ke Encik yang berubah?" Dia kata, "Betul lah Ustazah, saya yang berubah. Asbab Encik berubah, Allah berikan perubahan pada isteri. Sebab itu, subhanallah, saya dengar hari itu ada orang tua, perkahwinan dah 40 tahun, dia share. Bila orang tanya, macam mana pernikahan boleh kekal bahagia? Dah 40 tahun nikah, bahagia, nampak caring, nampak sweet. Dia kata, saya belajar satu ilmu dan saya fokus tentang ini. Iaitu, saya sentiasa cuba memperbaiki diri saya. Saya bukan cuba perbaiki diri isteri saya. Saya bukan fokus perbaiki anak-anak ataupun perbaiki isteri. Tapi saya banyak fokus perbaiki diri saya. Jadi hamba Allah yang lebih baik, jaga solat lebih baik, jaga ibadah lebih baik, saya jaga hubungan dengan Allah, dan saya dapati daripada itu Allah pelihara dan Allah uruskan urusan-urusan saya dengan isteri, dengan anak-anak dengan baik. Masya Allah, Allahu Akbar, subhanallah. Jadi sebagai kesimpulan, macam nak sudah dah ni, sebab saya nak beri laluan kepada Encik Suami sekejap. Walaupun nampak berceramah saya seorang, tapi saya suka sangat Encik Suami sudi naik pentas bersama. Bersedia ya? 1 minit lagi ya. Saya pas lah. Kesimpulannya adalah, racun utama dalam rumah tangga apabila akidah dan ibadat tidak dijaga. Solat melibatkan dua-dua, bukan hanya melibatkan ibadat. Tetapi Nabi SAW bersabda berkaitan dengan solat, tarku, bukan tarku, Ustaz, apa tu? Al-kuf, solat dengan al-kuf tu, meninggalkan solat. Hadis Nabi tu, macam mana Ustaz? Ramai Ustaz ni. Farku bainal kufri wal iman as-salah. Farkun bainal kufri wal iman as-salah. Yang membezakan antara iman dan kafir adalah salat. Ketika kamu salat, kamu beriman. Apabila kamu meninggalkan salat, sebenarnya kamu sedang kufur. Sebagian ulama mazhab mengatakan tinggalkan salat kena syahadah balik. Ada pendapat kata tak perlu syahadah balik. Dia hanya melakukan dosa besar yang tidak sampai bersyahadah semula. Tetapi beratnya meninggalkan solat sampai dikira ketika kamu solat, maka kamu sedang beriman. Ketika kamu tidak solat, kamu sedang kufur kepada Allah. Kamu sedang bukan hanya tidak taat kepada Allah, kamu melakukan sebesar-besar maksiat, sebesar-besar dosa. Dan ketika itu sebenarnya kamu tidak yakin dengan Allah. Kalau kamu benar yakin Allah itu wujud, kamu tidak akan berani tinggalkan salat. Kalau kamu yakin bahawa neraka itu wujud, syurga itu wujud, kamu tak akan meninggalkan salat. Dan hari ini, meninggalkan salat menjadi biasa bagi masyarakat kita. Makin ramai lelaki meninggalkan salat, wanita meninggalkan salat, hanya perkara-perkara disebabkan halangan-halangan yang ringan saja. Sebab berjalan tak salat. Sebab dah pakai makeup malas, zuhur terus sambung asar tak solat. Sebab itu subhanallah, pada solat itu ada racun apabila meninggalkan. Dan pada solat juga ada penawar apabila kita mendirikan solat, menjaga solat dalam rumah tangga. Subhanallah, Masya Allah. Dipersilakan kepada Encik Suami untuk mengupas tajuk kita, iaitu racun dan penawar dalam rumah tangga. Subhanallah, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dua kali. Ya, dua kali. Yang dikasihi
Adik Israel, Datuk Datin dan juga jemaah sekalian dan juga isteri yang tercinta yang tidak pasal-pasal menjemput suami dia untuk berbicara ni. Tak pernah berbicara sebenarnya. Jarang sekali, melainkan dipaksa untuk berceramah depan live pagi-pagi tu. Kalau usaha tak sihat, sayalah jadi mangsanya. Namun disuruh untuk berkongsi, mungkin sedikit sedikit yang saya boleh kongsikan bila berkaitan dengan bercakap tentang suami isteri. Walaupun belum layak lagi untuk berbicara tentang suami isteri sebab rumah tangga baru berusia 19 tahun. Anak yang sulung baru lepas SPM. Baru lepas SPM ya. Siapa yang ni boleh berisik ustaz lah. Berkenan. Jadi kalau tengok ustaz ni tegak garang ke, cuba fikir-fikirkan dulu lah. Kemudian yang paling bongsu 5 tahun, alhamdulillah. Cuma boleh berkongsi sedikit lah tentang pengalaman-pengalaman. Cuma sebelum bercerita tentang pengalaman, izinkan saya berkongsi dulu statistik. Kalau kita tengok rekod perkahwinan dan perceraian di Malaysia ini pada tahun 2001-2002, 2001 hingga 2022, itu rekod apa tu? Zaman apa tu? Zaman PKP kan? Sepatutnya bila mana bersama dalam rumah tangga, kemesraan, komunikasi akan bertambah baik. Sebaliknya apa yang direkodkan dalam banyak kajian kes dan juga berita-berita akhbar pun mencatatkan bahawa peningkatan sebanyak 45.8% meningkat daripada 31,000 ketika tahun 2021 dan meningkat kepada 45,800 pada 2022. Bayangkan betapa dahsyatnya ketika itu kes perceraian berlaku di kalangan Muslim 2022, 2 tahun lepas. Dan direkodkan juga perceraian berlaku akibat daripada persefahaman yang tidak berlaku dengan baik ketika zaman PKP tersebut. Kita pun terfikir mungkin kan masing-masing sibuk bekerja mencari nafkah keluarga. Bila tidak berjumpa seharian, mungkin rasa rindu, rasa bahagia tak berjumpa mungkin. Tapi bila berjumpa dalam rumah tu, semua tak keluar bekerja, lain cerita jadinya. Lain cerita. Maka bertambah renggang, bertambah komunikasi yang tidak efektif, tidak berkesan. Kemudian banyak isu-isu lain yang kita suka faham dalam situasi tersebut yang meningkatkan perceraian pada tahun 2022. Lalu kita melihatlah pada diri kita sendiri bagaimana kita reflect. Sebab benda ni sebagai satu benda yang kita boleh muhasabah dalam rumah tangga kita, kita dan isteri kita. Dan kami sendiri bila mana kita bercakap tentang perkara ini, ia satu yang berat untuk dikongsikan. Namun begitu, sebagai satu panduan bersama, apa yang kita boleh lakukan mengikut kepahaman yang Ustaz dah terangkan tadi adalah bila mana kita memikirkan tentang amaran Nabi tentang menjadi seorang ketua keluarga ini. Sebab kita akan dipertanggungjawabkan suatu hari nanti. Dan bila kita yakin benda ini, sebenar-benar yakin, maka kita merasakan tanggungjawab kita sebagai seorang suami sangat-sangat berat. Orang yang yakin, yang percaya ni belum tentu yakin. Yang yakin ni dia jauh. Suatu hari nanti, pasti Allah akan hitung semua apa yang dia buat kepada keluarga dia. Dia suruh anaknya solat tak, puasa tak, kemudian tutup aurat tak, isteri dan sebagainya. Peranan itu akan dipersoalkan suatu hari nanti. Bila kita rasa, ya Allah beratnya ni. Termenung seorang-seorang sebelum tidur, adakah aku telah melaksanakan tanggungjawab aku dengan sebaik mungkin? Kalau kita rasa masih berat lagi, belum tunaikan lagi, maka kita kena rasakan inilah tanggungjawab yang berat yang kita akan dihisapkan suatu hari nanti. Jadi, belum terlewat, merasakan belum terlewat, insyaAllah kita ambil tindakan yang sewajarnya. Apa yang kita mampu buat? Pertama, bersama-sama kita sekurang-kurangnya direspek oleh isteri. Macam mana? Kita menunjukkan kepimpinan yang baik kepada isteri dan anak-anak. Bila waktu solat, kita yang mula-mula dulu. Bukan kita yang dikejutkan, anak-anak yang dikejutkan. Ibu, ayah, jom solat. Hari itu memang
Baguslah didikan tu, cuma kita rasa kalau setiap hari jadi macam tu, kita rasa terbalik pula kepimpinan keluarga tu. Bolehlah lantik anak kita, anak, abah, abi, ayah, lantik kamu sebagai pemimpin keluarga pula. Macam lah macam tu. Kemudian bila waktu malam, kita sahut cabaran Nabi, sahut apa yang Nabi buat, iaitu membaca Al-Mulk. Kita menjadi ketua. Sebagai ketua keluarga, kita yang memimpin. Jom baca Al-Mulk sama-sama. Jadi kita yang mulakan dulu. Bila waktu makan, kita yang mengajak waktu makan. Kita menggalakkan makan anak-anak, isteri kita bersama-sama. Ada barakah di situ. Jadi, tidak memandang jauh, tidak memandang berat, kita melaksanakan dalam kemampuan kita apa yang kita mampu. Sebab melihat kepada statistik tadi, ia merupakan satu cabaran, mungkin bukan pada kita, ibu ayah sekarang, melihat kepada anak cucu kita di masa hadapan nanti. Apakah yang kita boleh bantu? InsyaAllah kita boleh bantu dengan memahamkan mereka tentang pentingnya agama dalam kehidupan mereka. Jadi wallahualam, tidak boleh bercakap lama. Ini ruangan ustazah, mata-mata memandang ustazah, tidak memandang saya. Jadi saya kena undur diri dulu lah. Wallahualam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Rasa macam sekejap sangat. Saya rasa tak puas lagi dengan ustaz cakap kan? Ya. Masih tak angkut je. Kita buat-buat dah. Betul-betul. Sebenarnya sangat bermakna apa yang ustaz tentu sebutkan. InsyaAllah. Sangat bermakna. Disebutkan tentang kepimpinan. Saya nak berkongsilah satu kisah. Saya ada kenal seorang hamba Allah ni, seorang kawan lah, kawan perempuan. Subhanallah, saya kenal dia, dia seorang wanita yang luar biasa, wanita yang solehah, wanita yang bersemangat, wanita yang kuat, wanita yang saya sendiri mengagumi beliau. Lepas tu, satu hari saya berbual-bual. Sebenarnya kenal dalam waktu singkat, tapi daripada dirinya tu saya melihat dia adalah wanita yang hebat. Dengan suaminya, mereka membina satu madrasah dan lain-lain. Kemudian bila saya tanya dia, bila berbual-bual, dia pun satu hari bercerita, masa tu dekat Mekah. Dia cerita yang arwah ayah dia meninggal di Masjidil Haram dan ditanamkan di Bak, kalau di Mekah di Al-Ma'la, kalau Baqih di Madinah. Cuma saya lupa, dimakamkan di Madinah, di Baqih ataupun di Al-Ma'la. Tapi maksudnya dimakamkan di tanah suci. Kemudian kita akan tanya apa amalan arwah ayah sampai Allah pilih. Dan saya tak ingat cerita detail kematian yang sangat indah. Tak silap saya, mati pada hari Jumaat, begitulah lebih kurang, disolatkan dengan, kalau Mekah Madinah memang sentiasa ribuan lah. Subhanallah. Bila saya tanya amalan, dia sebut, dia kata, ustazah, arwah ayah saya ni orang biasa je, orang kampung. Tetapi arwah ayah adalah orang yang sangat berdisiplin. Saya tanya, disiplin macam mana? Saya ni rasa saya ni membesar daripada kecil sampailah dewasa macam membesar di satu kem. Dia tanya saya, ustazah pernah tak masuk kem-kem belajar 2 hari, 3 hari? Ada aktiviti pagi buat apa, lepas tu pukul 10 buat apa aktiviti sampai pukul ni, lepas tu petang malam. Saya kata pernah lah masuk kem-kem macam tu. Ustazah pernah duduk asrama? Pernah. Asrama kan ada jadual? Kamu pun ada jadual kan? Kamu duduk di asrama. Dia kata, begitulah arwah ayah kami. Membesarkan kami dengan disiplin tapi kasih sayang. Bangun pukul 5 pagi setiap hari contohnya. Pas tengah pagi bangun, semua ahli keluarga dikejutkan bangun. Memastikan ahli keluarga solat tahajud. Memastikan ahli keluarga solat witir. Solat subuh berjemaah, yang lelaki pergi masjid, yang wanita solat jemaah di rumah contohnya. Memastikan anak baca Quran. Sampai arwah ayah buat jadual harian. Dan dialah orang yang satu-satunya ikut jadual. Malam baca surah Al-Mulk, baca surah Sajadah, baca surah Waqiah.
Setiap hari baca surah apa? Lepas tu jadual kena khatam Quran sekian-sekian. Dan alhamdulillah Ustazah, kalau saya sebutkan dia pun sebut, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, saya dengar semua hebat-hebat belaka. Ayah adalah orang kampung biasa, tapi ada satu disiplin yang luar biasa. Disiplin akan melahirkan istiqamah. Dan sebenarnya inilah yang paling payah, betul atau tidak? Nak istiqamah bangun awal pagi, istiqamah tahajud, istiqamah solat duha, nak disiplin baca Quran, nak disiplin baca Al-Mulk setiap malam. Masa duduk asrama, kita boleh disiplin. Tapi balik rumah, kadang kita dengan telefon, kita dengan game, rutin baca Al-Quran dah ke mana. Lepas tu kita solat dah mula lambat, tapi duduk di asrama, duduk di madrasah, kita terjaga. Tetapi bila saya dengar, dia ceritakan, saya kata tidak pelik. Allah pilih dia meninggal, wafat, mati di tanah suci dan dikuburkan bersama dengan para sahabat, dengan para sahabat dan juga dengan dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana apa? Kerana dia adalah seorang ayah yang menjalankan tanggungjawabnya dengan terbaik. Tuan-puan muslimin muslimat, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maaf, ini bukan hadis Nabi tapi hadis sahabat Nabi. Sahabat Nabi ini bercerita, sesungguhnya Nabi setelah 6 bulan Sayyidina Ali bernikah dengan anaknya iaitu Fatimah, sekurang-kurangnya 6 bulan setiap kali sebelum subuh Nabi akan lalu depan rumah anaknya Fatimah dan juga Sayyidina Ali untuk berikan salam dan mengejutkan bangun solat. Setiap kali nak pergi ke masjid ataupun setiap kali sebelum subuh, Nabi dah pergi kejutkan anak dan menantunya yang dah kahwin. Sekurang-kurangnya 6 bulan Nabi buat begitu. Nabi akan memanggil anaknya dan menantunya dan menyebutkan, sesungguhnya bangunlah wahai ahli bait, ahli keluargaku. Allah ingin menyucikanmu, Allah ingin menaikkan darjatmu, ataupun Allah ingin membersihkanmu. Pernah satu ketika Nabi SAW mengejutkan dan Sayyidina Ali buka pintu. Sayyidina Ali pun berkata, ya Rasulullah, sekiranya Allah berkehendakkan aku bangun, niscaya aku akan bangun. Maksudnya Sayyidina Ali mungkin rasa terganggu dengan bapa petua ni, pagi-pagi mari kejut ni, dia dah dewasa, dia dah besar ni. Sampailah satu pagi Sayyidina Ali sebut begitu kepada Nabi, ya Rasulullah, kalau Allah berkehendakkan aku bangun, aku pasti bangun. Lalu Nabi pun berlalu sambil tepuk peha dan Nabi menyebutkan, sebab Nabi mungkin terasa hati, Sayyidina Ali pun bukan buat dosa yang besar, tapi mungkinlah terasa, dan Nabi sebut, manusia memang kurang bersyukur. Nabi tak marah direct kepada Sayyidina Ali sebagai bapa mertua. Nabi tepuk pukul peha sendiri sambil Nabi berkata, sesungguhnya manusia sangat kurang bersyukur. Subhanallah. Tuan-puan muslimin muslimat di mata Allah sekalian, sekarang kita sentuh sikit, kita nak habis dah masa ni, 10 minit je lagi, 9.30 kita berhenti, sekarang 9.20. kalau kita nak cakap tentang penawar dalam rumah tangga, penawar dalam rumah tangga semua telah ditunjukkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi adalah contoh tauladan yang terbaik. Suami ataupun isteri perlu mencontohi Nabi. Jangan kita bila cerita pasal Nabi balik, kita smash suami. Bang, tadi saya dengar cerita Nabi macam ni dengan isteri dia. Seolahnya apa yang Nabi tunjuk, seolahnya itulah suami kita kena buat dekat kita. Sedangkan apa yang Nabi tunjuk adalah petunjuk untuk suami ataupun isteri untuk ikut. Apa yang Nabi contohkan bukan hanya untuk suami follow Nabi, kita pun kena follow akhlak dan sikap Nabi. Masya Allah. Tuan-puan muslimin muslimat, satu hari Sayyidah Aisyah ditanya, apakah yang Nabi buat di rumah? Sayyidah Aisyah menjawab, sesungguhnya Nabi di rumah berkhidmat untuk isteri dan berkhidmat untuk ahli keluarga. Dalam hadis ini Sayyidah Aisyah menggunakan perkataan khidmat, bermaksud dalam sebuah rumah tangga
Isteri khidmat pada suami, suami khidmat kepada isteri. Saling memberikan khidmat. Ditanya lagi apa yang Nabi buat? Nabi menjahit pakaiannya sendiri, bukan pakaian koyak, pakaian daripada kosong sampai siap. Nabi juga menjahit kasutnya sendiri. Dan Nabi juga menyediakan makan untuk ahli keluarga. Subhanallah. Kau nak cerita bagaimana Nabi dengan ahli keluarga? Nabi adalah orang yang sangat rajin, bukannya istilah isteri tolong suami, suami tolong isteri, sama-sama menjalankan tanggungjawab. Subhanallah. Sebab itulah ada hari ini banyak rumah tangga yang bergaduh tak habis-habis. Sebab masing-masing bergaduh, ini tugas kamu, ini tugas awak. Saya dengar ustaz tu cakap, masak semua ni tugas awak. Basuh pinggan, basuh kain, kau bangun rumah, semua tugas suami. Saya dengar ustazah tu cakap sekian-sekian. Sampai pada saya soalan ni sangat banyak. Betul tak ustazah, sebenarnya semua tugas suami? Saya akan tanya balik, habis tu apa tugas isteri? Layan suami. Lepas tu macam mana nak layan suami kalau suami asyik buat kerja je bila nak layan? Suami kerja cari nafkah, suami balik rumah buat kerja tak habis-habis. Lepas tu bila nak layan suami? Allah berikan isteri akal yang sihat, tubuh badan yang kuat, kemahiran yang banyak. Takkan tak boleh nak manfaatkan apa yang Allah berikan untuk sama-sama cari pahala di dalam sebuah rumah tangga. Kalau kita baca sirah, dalam keluarga Sayyidina Ali dengan Sayyidah Fatimah, Sayyidah Fatimah banyak menguruskan keluarga, A to Z. Sayyidina Ali sibuk pergi dakwah, pergi perang, itu paling berperang yang terulung. Hanya satu perang je Sayyidina Ali tak ikut. Yang lain, Fatimah yang angkut air daripada jauh sampai ke rumah Sayyidina Fatimah. Yang pelihara binatang ternak, yang pelihara kuda, unta untuk suaminya pergi berperang. Yang jaga anak 3 orang, yang masak sampai tangan semua tu, tangan sampai menggelupas, sampai berdarah, sampai rosak, sampai kasar. Sebab bukannya dapat gandum yang dah siap, dapat biji gandum untuk dikisar dengan tangan sendiri. Sampai Sayyidatina Fatimah bila datang jumpa Nabi, Nabi buat apa? Bila anak dia datang, Fatimah datang, Nabi akan ambil tangan Sayyidah Fatimah, Nabi akan cium tangan Sayyidah Fatimah. Bacalah hadis, bagaimana Nabi seorang yang penyayang dengan anak, Nabi ambil tangan anak, Nabi akan cium. Bukan tanda mulia, tanda sayang. Kita biasa anak cium tangan kita kan? Salam cium. Tapi Nabi dengan anak, Nabi tunjuk contoh dengan cucu, Nabi tunjuk penuh kasih sayang dengan orang yang dia sayang, Nabi akan cium tangan. Cubalah amalkan, wahai para suami, bukan hanya isteri cium tangan kita, kita pun cium tangan isteri. Bukan hanya anak cium tangan kita, tapi kita pun ambil tangan anak, cium tangan sebagai tanda kasih dan sayang kerana Allah. Kerana Allah sangat suka orang yang berkasih sayang. Subhanallah. Nabi bersabda, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi, dia tidak akan disayangi. Siapa yang menyayangi, dia akan mendapat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar. Sampai Sayyidah Fatimah minta dengan ayahandanya seorang pembantu sebab tak larat dan nak buat urusan rumah tangga. Tetapi kita wanita akhir zaman menuntut-nuntut dengan suami berlebihan. Suami kena buat tu, suami kena buat ni, suami sekian, suami itu, suami ini. Dia dengar satu ceramah, dia dengar satu perkongsian, dia pegang yang tu, dia tolak yang lain. Sebab yang ni ada kepentingan untuk dirinya. Sama juga ada suami pula pegang dengan satu pendapat, dengan satu kata-kata. Isteri kena taat sekian-sekian, suami sekian-sekian, kamu sepatutnya boleh sujud tau kepada suami. Dia guna keakuan tu, sifat kelakian tu. Dengan menundukkan isteri dan anak-anak, dia besarkan sifat keakuan dirinya. Sekarang tuan-puan dan mentera Allah sekalian, kalau betul kita ikhlas menyayangi suami, ikhlas menyayangi isteri kerana Allah, kita sentiasa memikirkan kebaikan untuk isteri, kebaikan untuk anak, kebaikan untuk suami, bukan kebaikan diri kita. Contohnya, seorang isteri tanya suami, "Bang, awak kat mana?" "Ada ni dalam perjalanan." "Lambat lagi ke?" "Lebih kurang 15 minit. "Kenapa lambat sangat?" "Dah kenapa? Kenapa dengan awak?" "Yelah, saya rindu kat awak ni."
Awak cepatlah balik, awak jangan singgah mana-mana. Sekarang bahasa isteri ini sebenarnya dia sayang kerana sayang suami ataupun sayang dirinya. Kadang-kadang kita mencintai anak bukan kerana kita cinta dan sayang anak, tapi kerana kita mencintai diri kita. Kita bukan sayang suami ataupun sayang isteri, tapi kerana sayang diri kita. Kita lebih menyayangi diri kita. Dan kita menuntut sesuatu daripada pasangan dan untuk daripada anak untuk diri kita. Kita mengharapkan kita dapat apa daripada suami, dapat apa daripada isteri, dapat apa daripada anak. Sedangkan balasan Allah itu lebih tinggi dan lebih banyak dan tidak terbayang jika kita mengharapkan balasan daripada Allah. Bukan saya kata tak boleh harap balasan daripada pasangan. Tapi kalau kita ikhlas menyayangi suami, menyayangi isteri, menyayangi anak-anak. Jika kita ikhlas menyayangi, maka subhanallah, Allah akan jadikan suami sayang kita, anak sayang dan hormat kita tanpa kita perlu meminta-minta, tanpa kita perlu mengungkit-ungkit. Subhanallah. Sekarang pukul 9.29. Boleh tak saya cerita kisah Nabi dalam 1-2 kisah Nabi? Kisah Nabi yang sangat romantik anak-anak. Satu hari Saidah Aisyah cerita, ketika aku sedang haid, lalu Nabi meminta air untuk diminum. Nabi nak minum air. Kemudian yang Nabi suruh kepada Aisyah adalah minum dulu. Bukan Nabi minum dulu. Nabi nak minum air, tapi Nabi suruh Aisyah minum dulu. Kemudian Nabi tanya, di mana tempat kamu letak bibirmu tadi? Nabi tanya, mana letak bibir tadi? Aisyah pun tunjuklah dekat mana. Lalu Aisyah cerita, Nabi meletakkan mulutnya di tempat bibirku minum tadi. Kalau kita tanya juga, awak minum kat mana tadi? Sini. Kita pun pusing. Kita mungkin terbaliklah. Kalau straw tu ada satu, berkongsi gelas, mungkin kita terbalikkan straw. Ataupun gosok-gosok sikit, geli, air liuk. Tapi Nabi SAW bila nak minum air, minta Aisyah dulu. Saidatina Aisyah adalah isteri yang Nabi cintai, paling cintai. Ketika hayat dengan Khadijah, Khadijah lah paling dicintai. Ketika bernikah dengan Aisyah bersama dengan isteri-isteri yang lain, Aisyah, Saidatina Aisyah adalah isteri Nabi yang paling Nabi cintai. Kerana kebijaksanaannya, kedermawanannya, kesolehannya, ketaatannya, akhlaknya yang hebat, ketajaman fikirannya. Kita tahu Saidatina Aisyah lah antara empat sahabat yang paling banyak menghafal hadis Nabi. Abu Hurairah, Anas bin Malik, Ibnu Mas'ud dan Saidatina Aisyah. Inilah empat yang paling terbanyak, tertinggi menghafal hadis Nabi. Dan inilah satu-satunya ulama tafsir di kalangan wanita. Tak ada ulama lain melainkan Saidatina Aisyah. Sampai para sahabat Nabi kata, jika dikumpulkan seluruh ilmu para wanita dunia, tidak akan boleh menyamai dengan ilmu Saidatina Aisyah. Sahabat lain Nabi, yang lain pula kata, sesungguhnya dikumpulkan seluruh ilmu seluruh manusia, tak akan menyamai keilmuan Saidatina Aisyah. Sebab itu Nabi dipintakan Allah untuk menikahi ibunda kita Aisyah melalui mimpi. Ini hadis yang sahih. Nabi bermimpi 3 kali. Malaikat Jibril datang dalam mimpi membawa satu gambar yang ditutup dengan kain sutera. Lalu Malaikat Jibril angkat kain sutera dan terlihat wajah Aisyah 3 kali. Dan setiap kali itu Nabi menyebutkan, jika Allah berkehendak maka Allah pasti melaksanakan. Maksudnya pinangan terhadap Aisyah itu datangnya daripada Allah. Memang Allah perintahkan Nabi supaya menikah Aisyah sedari Aisyah kecil. Supaya daripada kecil itulah Saidatina Aisyah telah pun membesar di rumah kenabian, dididik oleh Nabi. Dan Nabi kenal sangat sikap perempuan. Macam mana perempuan masa perangai dia budak-budak, kanak-kanak, remaja sampai dewasa. Dan ilmu fiqah banyak datang daripada Saidatina Aisyah. Sebab itu bila para sahabat keliru tentang ilmu fiqh, soalan-soalan fiqah, mesti pergi merujuk Saidatina Aisyah. Sama juga bila keliru berkaitan dengan ilmu-ilmu tafsir, tafsir Al-Quran, sebab nuzul. Saidatina Aisyah mahir pakar 4 ilmu. Pertama, ilmu tafsir Al-Quran. Kedua, ilmu hadis. Ketiga,
ilmu syair ataupun ilmu bahasa, ilmu sastra. Lepas tu yang keempat, ilmu tib, ilmu perubatan. Banyak penyakit-penyakit, semua sahabat pergi rujuk Aisyah, sakit ni nak rawat macam mana, sakit ni nak rawat macam mana. Yang kelima, ilmu politik. Ada sahabat berkata, aku tidak boleh mendengar. Bukan tidak boleh, aku tidak pernah mendengar ungkapan ataupun syarahan atau ceramah ataupun pengajian yang lebih indah, yang lebih hebat, melebihi daripada apa yang disampaikan oleh Sayyidatina Aisyah. Maksudnya lepas Rasul wafat, sahabat Nabi ramai yang menyampaikan ilmu. Tetapi Sayyidatina Aisyah bila menyampaikan ilmu, ya benar, di sebalik tabir, ahli bait sangat terjaga, terpelihara. Sahabat Nabi sampai mengatakan keindahan bahasa Sayyidatina Aisyah, betapa mudahnya Sayyidatina Aisyah menyampaikan ilmu sampai orang faham, tidak boleh ditandingi oleh mana-mana sahabat Nabi. Minta maaflah saya cerita pasal Aisyah sikit. Sebukan apa? Sebab bila cerita pasal rumah tangga Nabi, 90% adalah cerita Sayyidina Aisyah dengan Nabi. Sebab Sayyidina Aisyah lah yang banyak menyampaikan hadis berkaitan dengan bab fiqh, ilmu rumah tangga. Satu hari Sayyidina Aisyah cerita lagi. Bila Sayyidina Aisyah makan sesuatu makanan, satu hari Sayyidina Aisyah makan lagi, Nabi akan tanya soalan yang sama. Di mana kamu gigit? Aisyah pun tunjuk, di sini. Nabi akan gigit di tempat yang sama Sayyidina Aisyah gigit. Kita mungkin tanya juga, kalau makan burger, gigit kat mana ataupun nampak? Kita akan pusing dan takkan gigit di tempat yang sama. Dan lebih rare lagi, lebih kagum lagi, subhanallah, bila Sayyidina Aisyah ditanya, bagaimana apa yang Nabi buat di rumah, antara yang Nabi, Sayyidina Aisyah jawab, perkara pertama Nabi buat bila pulang ke rumah adalah bersugi. Nabi akan berus gigi. Kalau kita berus gigi lah, kalau dapat bersugi betul-betul guna kayu sugi lebih afdal. Tapi kita dah gantikan, kita menggunakan berus gigi pun dapat pahala membersihkan gigi. Subhanallah, kenapa Nabi buat begitu? Sebab Nabi tidak mahu bau mulut mengganggu isteri. Sebelum cakap dengan isteri, bu gigi dulu. Itu sunnah Nabi. Dan Aisyah cerita, Nabi apabila nak bersugi, Nabi akan minta Sayyidah Aisyah bersugi dulu guna kayu sugi yang sama. Sayyidah Aisyah bersugi dulu, kemudian dibersihkan, kemudian Nabi guna kayu sugi yang sama, barulah Nabi bersugi. Boleh buat tak? Balik ni, sebelum tidur nak buh gigi kan? Bang, awak berus dulu. Dah kenapa? Ni kan buh gigi awak nak ikut sunnah Nabi. Okey, suami pun tak tahulah lalu ke tak nak guna ya. Mungkin tak lalu kok. Tengah buh gigi berah dah rasa nak mun. Isteri, sanggup tak nak guna buh gigi suami? Oh, ramai yang geleng ni. Tak sanggup. Logik kalau kita tak sanggup. Sebab mulut Nabi sangat wangi, sangat bersih. Nabi sangat menjaga makanan. Nabi sangat menjaga apa yang diminum. Dan mulut Nabi sebenarnya tidak berbau. Sama juga dengan mulut isteri. Mulut isteri Nabi juga sangat terjaga. Makanan bukan makan macam kita, semua benda makan, semua benda air minum, memang macam-macam bau. Sebab itu kita tak sanggup nak berkongsi berus gigi. Tapi nak cakapnya, bukan Nabi tak boleh ada bu gigi masing-masing, kayu sugi masing-masing. Tapi Nabi nak menunjukkan betapa rapatnya hubungan dengan isteri, sampai berkongsi gelas, berkongsi makanan dan berkongsi berus gigi. Subhanallah. Last cerita romantiknya Nabi dengan isteri, dan ini insyaAllah boleh buat, iaitu Nabi SAW, Nabi akan minta Sayyidatina Aisyah. Ini Sayyidatina Aisyah cerita, ketika itu aku sedang haid. Sebab kita tahu rumah Sayyidatina Aisyah dibina di tepi Masjid Nabawi. Maksudnya keluar je rumah, masuk Masjid Nabawi terus. Dan sekarang rumah Sayyidah Aisyah berada di mana? Di tengah Masjid Nabawi. Makam Nabi itulah rumah Sayyidah Aisyah, bilik Sayyidah Aisyah dengan Nabi. Apabila Masjid Nabawi dibesarkan, asalnya duduk di tepi Masjid Nabawi, dah jadi tengah-tengah. Yang kita pergi ziarah di Raudhah, itulah rumah Sayyidah Aisyah dengan Nabi SAW. Masya Allah. Sayyidah Aisyah cerita, satu hari ketika aku sedang haid, Nabi memanggilku dan Nabi menghulurkan kepalanya di tingkap.
tingkat rumah untuk disikat. Ha. Tapi tak perlulah pula kita panggil isteri kita balik ni kat tingkat rumah. Kan, assalamualaikum. Ketuk-ketuk tingkat rumah. Kenapa ni, bang? Sikat apa? Ha. Sebab masa tu Nabi beriktikaf di masjid. Nabi duduk di masjid dan Saidina Aisyah pula dalam haid, tak boleh keluar daripada tu, terus masuk masjid. Bukan bermaksud Aisyah tak keluar langsung rumah ya. Mesti ada pintu untuk keluar daripada rumah. Tapi tingkap tu Nabi minta dan ulurkan kepala untuk disikat. Ini riwayat yang sahih. Saya nak tanya, Nabi boleh tak? Anak-anak, Nabi boleh tak sikat sendiri? Boleh. Tapi apa yang Nabi contohkan kepada umat? Nabi suruh kita ni minta dilayan, minta disikat. Jadi janganlah pula balik ni, bang, awak tak pernah sikat rambut saya. Nabi tahu tak? Nabi dengan isteri, Nabi sikat rambut isteri tau. Kitalah yang ambil sikat, suruh suami tu sikat rambut. Bang, sikat rambut, dah kenapa awak ni? Tak kerti sikat sendiri ke? Dah tua-tua buang terbihan ni? Bukan buang terbihan, bang. Nak ikut sunnah Nabi sebelum terlambat. Kita ni tak biasa ikut sunnah Nabi sampai dikatakan buang terbihan. Yang kita nampak sikat tu bersentuh dengan kulit, bersentuh dengan rambut. Tapi yang sebenarnya saling bersentuh adalah dua hati, suami dan isteri. Subhanallah. Saya nak tanya ni, isteri Kelebang ni, Kelebang. Betul lah kan? Ha, Kelebang Melaka. Pernah tak sikat rambut suami? Ui, bagusnya. Bagus, pernah, laju ke? Oh, memang sikat ke rambut suami? Masya Allah. Saya ni, suami ada datang ke nak tanya betul ke tak ni? Yang suami-suami di sini pernah tak sikat rambut isteri? Oh, jawab laju je isteri sebelah ni. Saya tanya suami, ni lah orang perempuan kan, mulut laju. Saya tanya suami, pernah tak sikat rambut isteri? Yang jawab isteri juga, tak pernah. Tak pernah. Oh, ya cik tu laju ngeleng. Tak pernah. Oh, rambut botak. Oh, rambut dah botak. Patutlah tak sikat. Masya Allah. Tuan-puan, muslimin, muslimah, anak-anak, ingat besok ni. Nikah besok, sikat rambut isteri, isteri sikat rambut suami. Saya pernah cerita kisah ni dalam satu program. Lepas tu, satu hari ada seorang suami ni, seorang lelaki ni cerita. Ustazah, saya dengar cerita Ustazah yang mana Nabi suruh isteri sikat rambut Nabi. Saya buat, saya sikat rambut anak. Saya dengan anak Ustazah jauh sangat hubungan. Sebab saya dibesarkan dengan kasar. Saya tak reti nak tunjuk kasih sayang pada anak. Saya tak biasa peluk-peluk anak. Saya nak cakap sayang pun saya tak reti. Sebab mak ayah saya pun nampak mereka tak berkasih sayang. Saya pun dibesarkan bukan dengan perkataan sayang ataupun dengan pelukan. Jadi saya kekok. Saya dengan anak pun macam tu, kekok, kami tak rapat. Tapi saya nak anak saya rapat macam anak saya rapat dengan mak dia. Saya tengok anak saya boleh peluk isteri saya, boleh cakap sayang, boleh cium pipi. Saya nak, tapi saya rasa malu sebab saya tak biasa buat daripada kecil. Sekarang saya dah tua. Tapi saya dengar itu Ustazah ceramah, saya panggil anak saya sikat rambut. Sampai anak saya keras. Tapi tu yang saya mampu buat. Saya panggil dia, saya ambil sikat, saya sikat. Mula-mula rasa kekok, lama-lama mula rasa cair, lama-lama rasa biasa. Dan sejak daripada itulah Ustazah, Allah leburkan ego dan kekerasan hati saya. Dan Alhamdulillah, saya dah boleh peluk dan anak boleh peluk saya dan boleh cium. Subhanallah. Balik ni walaupun kita dah tua, rambut semua dah putih, sikatlah rambut. Kalau suami tu dah tak ada rambut, gosoklah kepala dia. Berdoalah supaya rambut keluar balik. Masya Allah. Sungguh muslimin muslimat, kesimpulannya, apapun amalan yang Nabi buat, walaupun nampak remeh, itu sunnah Nabi.
Dan setiap sunnah Nabi yang kita buat pasti mendatangkan rahmat Allah turun dalam rumah tangga. Kita kongsi bekas minuman, kita kongsi makanan, kita saling menyuapkan, kemudian kita sikatkan rambut, bahkan antara sunnah Nabi mandi bersama dan lain-lainnya. Apabila kita buat, walaupun nampak kecil, walaupun nampak remeh, tetapi rahmat Allah turun. Ujian dalam rumah tangga, masalah-masalah rumah tangga Allah akan leraikan. Malaikat rahmat datang mendiami rumah kita. Rumah kita yang sebelum itu mungkin panas, asyik bergaduh, anak degil tak dengar kata, tapi barakah beramal dengan sunnah Nabi dalam hubungan suami isteri dengan anak-anak yang saya sebut tadi, Nabi cium tangan anak dan sebagainya. Subhanallah, Nabi sangat lemah lembut dengan anak, suka cakap sayang. Suami dekat sini cakap tak I love you dekat isteri? Cakap tak tuan-tuan? Ha, pakcik tolong jawab. Pakcik kat belakang tu. Pakcik cakap tak I love you dekat isteri? Cakap. Mana isteri pakcik? Angkat tangan. Siapa? Oh, makcik. Betul ke pakcik cakap I love you? Oh, pakcik buat macam ni bagi tepukan. Masya Allah. Pakcik, berapa lama dah nikah? Tuan Haji, berapa lama? Berapa usia perkahwinan? Dah tak ingat pakcik ni rasa ni. 40 tahun lebih. Lagi sekali tepukan gemuruh. Bayangkan anak-anak, bukan 4 hari, bukan 4 tahun, bukan 14 tahun, 40 tahun lebih nikah. Tapi masa pakcik cakap tu tadi tu, wajah pakcik tu masih lagi nampak wajah yang angau. Angau cinta sejati pada isteri. Ah, tengok tu pakcik berdiri tunjuk kat isteri. Isteri pun sama. Masya Allah, nampak galak. Dua-dua orang. Nampak tu lah wajah berseri suami macam, Masya Allah, sangat sweet. Hubungan 40 tahun ni bukan senang. Banyak ujian, banyak cabaran, banyak pahit, banyak manis. Betul tak? Tetapi bagaimana Allah pelihara hubungan lebih 40 tahun ini, masih sebut sayang, itu luar biasa. Sebab apa? Pasal sebut ni Nabi suruh. Bukan pada suami isteri je. Satu hari seorang sahabat Nabi ni cakap pada Nabi. Tadi macam dah nak sudah kan? Dah nak kemah-kemah ambil, tiba je sambung. Ini last betul-betul. Penting ni. Satu hari seorang sahabat Nabi cakap dekat Nabi, ya Rasulullah, aku sayang dia tu. Sahabat Nabi ni cakap kepada Nabi, ya, dia sayang siapa? Sayang kawan dia, lelaki juga. Nabi pun tanya, kamu dah bagi tahu dia kamu sayang dia? Tak, ya Rasulullah. Aku tak pernah bagi tahu dia. Nabi cakap, sekarang kamu pergi bagi tahu dia kamu sayang dia. Nabi suruh kalau sayang, cakap sayang. Macam pak cik tu. Dah 40 tahun lebih masih cakap sayang. Saya tak tahulah pak cik cakap macam mana dekat mak cik. I love you ke? Wa aini ke? Kan? Apa lagi? Wa'aini, betul lah kan? Wa'aini, sayang, sayang kan? Saya cinta kamu ke? Saya rindu, miss you ke? I want you ke? I need you ke? Ah, tak tahu. Tapi saya nampak pakcik main wajah penuh kasih sayang makcik. Ya Allah. Ni ramai lagi ni, saya tak tanya ni. Orang Melaka memang dikenali seorang yang penyayang. Betul kan? Ah, betul kan je lah ya? Jadi, amalan sunnah Nabi, cakap sayang, tunjuk sayang. Sayang bukan boleh diganti dengan hanya perbuatan. Sebab ada orang kata, Zazah cukuplah saya ambil berat pada dia, saya sediakan makan minum tu tanda sayang. Tidak. Apabila usia perkahwinan 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, mesti kena ada bahasa cinta. Mesti ada sentuhan cinta. Kalau tidak, hubungan tu jadi tepu, hubungan tu jadi tak berseri-seri. Dia jadi macam kawan saja. Jadi kena gebu-gebukan balik hubungan dah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun dengan bahasa-bahasa cinta, sentuhan-sentuhan cinta, pandangan-pandangan cinta. Kena tengok, tenung. Dah kenapa? Saya kalau boleh tak nak tidur. Sebab apa tak nak tidur? Kalau tidur saya rasa dah rugi, saya tak tengok muka awak. Kalau boleh ada lidi saya letak supaya saya tak saya sentiasa tengok muka awak. Padahal hanya baru beberapa minit dah tidur berkerung kan. Tapi ayat-ayat manis, ayat-ayat cinta tu
kadang-kadang kena buat gurau senda suami isteri. Subhanallah, itulah penawar dalam rumah tangga. Terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Semoga bermanfaat. Wabillah taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, ustaz minta maaf nak buat pengumuman sikit. Nanti singgah ya.